Kau dengar eh, aku ada bisnes, aku ada pengalaman bisnes 5 tahun tau. Sekarang ni aku ada lagi pengalaman lebih daripada kau. So aku tahu apa pro bisnes, kau tak nak ajar aku. Kau belajar mana? Ya, aku nampak jahat dalam cerita ni. Aku tipu orang, aku macam power dalam bisnes. Tapi aku nak ceritakan punca aku tipu orang. Dan busy ke? Ha? Busy ke? Tak je lah. Tak ada, ingat aku nak tengok file account kami kita ni. Oh, kau nak tengok file kan? Hmm. Ha, eh, Din. Ni aku tengok, Din ni tak boleh bayar lagi ni eh. Siapa ni? Oh, budak ni. Budak ni student lah, Nasir. Okay. Student? Kau mahu faham, Nasir. Student ni kadang duit dia tak cukup. Okay. Lagipun, dia regular customer kita lah. Nanti dia ada duit, dia bayar lah. Ui, tak boleh macam ni, Din. Kau jangan bagi muka sangat dengan customer-customer kita. Dia student lah, Sir. Kau kena faham. Tak, kau kena faham. Kau kena serius buat bisnes. Kau cakap nak tukar enterprise jadi senang berhad. Kalau macam ni, macam mana? Kalau kau macam ni, kau buat sendiri lah, Din. Eh, aku malas sembang dengan kau. Din, aku ingat, Din. Aku nak ajak kau kembangkan bisnes kita lagi lah. Sebab aku nampak permintaan kita makin meningkat ni. Betul. Aku ada terfikir juga pasal benda ni. Orang kata apa, kita buka cawangan dekat KL. Aha. Ataupun kawasan yang ramai student. So cantik lah order dia. Okey juga. Yelah, sebab kita bisnes pun dah nak masuk 5 tahun kan. Betul. Pasal okey, tak ada masalah. Eh, jom kita pergi minum mamak tu. Jom, aku harap kau sokong aku jugalah. Aku dah semak, dah check semua. Bumi ni sebenarnya patut. Jom. Aku masuk kau. Ben, ni kunci kereta. Alright, terima kasih. Macam mana kereta, okey? Okey, saya suka servis Ben ni. Tapi itulah, saya tak ingat nak isi. Bukan tak ingat, tak ada nak isi minyak tadi. Sebab saya rasa ni. Okey, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Apa pula tak apa? Tak apalah. Eh, awak juga orang yang sama tak bayar habis tau. Dan awak juga tak isi minyak penuh macam nak dapat itu. Tak boleh, Ben, benda macam ni. Tak boleh. Nasir! Sabar boleh tak? Tak pasti bagi can je. Budak tu Nasi. Kau ni jangan kalau macam Nasi. Ya Allah. Berarti kau lah. Kau tak boleh macam ni, Din. Macam mana kita nak majukan bisnes kita? Tapi Nasi, baru kali ni je isi minyak tak penuh. Sana okey je kan, tak ada masalah. Kau hari-hari asyik bagi can, bagi can, bagi can. Itulah kau. Tapi Nasi, kau tak faham Nasi. Tak apa Nasi. Selalu budak ni okey je kan kita. Sekali-sekala apa ni, kena minyak tak penuh. Kita orang kata aman jariah lah Nasi. Relax lah. Tak Din, cerita dia kau asyik bagi muka, bagi muka, bagi can, bagi can. Nanti budak-budak ni repeat salah yang sama macam ni, macam mana? Macam mana kita nak kembang? Jangan macam ni, Din. Kau pun tahu, kalau kita nak maju, kita kena buat macam ni. So kalau kita terus-terus bagi can macam ni, bila kita nak maju? Hello Nasir, kau kat mana? Aku dah sampai dah ni. Aku tak dapat datang lah, Din. Aku dah sikit. Anak aku ni tak sihat lah, Din. Aku minta maaf lah sangat. Aku tak boleh join kau hari ni. Aduh, Sir. Kita dah janji nak tengok kedai sama-sama. Ni owner semua dah ada. Deposit kau dah bayar kan minggu lepas? Aku betul-betul minta maaf, Din. Wife aku pula. Tiba-tiba ada meeting je. Terpaksa lah aku hantar anak aku pergi sini. Okay, tak apa-apa. Nanti aku update kau. Kedai dia? Kedai okey? Kedai? Kedai kira jadi. Alhamdulillah. So, kita proceed agreement dengan deposit lah. Okey, boleh. Pasal deposit tu, kawan saya ada beritahu yang dia dah masukkan minggu lepas. Ya, betul. Sebab saya dah check account, tak ada pun. Oh, belum ada lagi kan? Belum. Okey, nanti saya dah berconfirm balik dengan kawan saya. Okay. Sekiranya masih tak dapat, nanti saya akan masukkan lah pagi esok. Alright, last pagi esok lah. Hari ni kita boleh sign agreement. Okay. Esok kalau you tak masukkan juga deposit, kita cancel lah. Okey, tak apa. Saya faham, saya faham, saya faham. Eh, Nasir. Ha? Nak cakap sikit ni. Boleh, cakap ni. Pasal ofis baru kita. Ha, dengar lah. Ha, dengar dulu. Cerita. Okey, kan itu dia aku pergi ofis baru kan. Dan kau pun cakap kat aku yang deposit kau dah bayar kat abang tu kan. Tapi itu dia aku jumpa abang tu. Abang cakap yang dia tak terima duit tu daripada kau. Wah, Din, ni kau nak cakap aku tak amanah ke macam mana? Bukan, aku nak tuduh kau. Tapi
sekarang ni abang tu beritahu yang duit tu tak terima lagi. Okey, dan macam minggu lepas pun kau pergi bercuti Sakan kan. Pergi mana? Australia kan kau pergi minggu lepas kan. Lepas tu duit tu kau Dek. Aku tak hadap lah dia in the company. Kau senang-senang tuduh aku tak amanah macam ni. Lepas tu kau percaya dia daripada aku. Say, duit tu bukan sikit lah say. Duit tu bukan sikit, banyak kau tahu tak. Itu duit tu kita rolling modal, buka ofis baru. Jadi macam ni Adin, senang lah kau percaya abang tu daripada aku. Okay, jadi sekarang ni semua kau buat sendiri Adin. Aku usan lah ni, aku nak keluar. Say, aku ke... Say, bish dia ni. Aku ambil sikit je kot duit tu, kau punya kecoh dia kan. Banyak benda kot aku tolong kau. Sudah-sudahlah Din. Sekarang yang lepas kau jangan kenal. Hari tu kau ada tanya aku kan macam mana nak naikkan daripada Enterprise ke Senior Berhad. Haa ni member aku. Dia wakil MCR. Dia memang pakai macam ni je ke? Tak ada masalah Cik. Kita memang suka santai-santai. Jadi apa yang boleh saya bantu? Macam ni lah tuan. Saya dah cerita panjang sebab saya dah serabut sangat. Saya sangat-sangat pening. Saya tak tahu apa. Awal dah gitu. Okey, saya ada bisnes kereta sewa dengan kawan saya seorang. Okey. Okay? Kami Enterprise. Sekarang nak naik ke Senior Berhad. Okay, dan sekarang ni kami ada situasi yang cukai nasi kacau, LHDN nasi kacau. Betul. Denda 300%, apa saya tak faham. Macam mana nak cakap? Anda pergi tempat yang bagus. Sebab apa kita dah berpengalaman 30 tahun je buat kerja ni. Jadi apa masalah dia sebenarnya? Okay. Masalah ni satu je Encik. Okay. Partner saya tu, dia baru meninggal minggu lepas. Alhamdulillah. Jadi isu dia Encik nak tukar daripada Enterprise pergi ke Senior Berhad. Betul. Itu masalah utama Encik. Macam mana nak cakap dah? Kita banyak benda kita boleh settle, tapi hari ni memang kita tak boleh buat. Sebab biasanya kita hanya boleh advise kalau kes kematian business partner. Kita boleh advise untuk Encik pergi ke Amanah Raya, di mana Encik boleh buat permohonan faraid. Tapi kita tak tahu Encik, sebab dia ambil masa dan mungkin dia boleh jatuh dekat waris nanti, ataupun kita tak tahu. Jadi memang ambil masa Encik untuk tak ada Encik. Kenapa sampai kena pergi Amanah Raya bagai SSM tu nama saya bos? Sebab basically based on kita punya experience, benda ni Encik punya SSM dah terbatal. Account Encik pun dah freeze. Itu masalah kita banyak kali advice dekat kita punya customer, please tukar kepada Senior Berhad. Kata apa, pada awal business lagi. Biasa ini adalah case common yang akan terjadi Encik. Kalau Encik kan tolong saya Encik, saya ada family. Saya hidup dengan business Encik, tolong Encik. Saya faham Encik, tapi sorry to say Encik memang kena mula balik daripada zero kalau Encik nak buat bisnes, sebab memang totally Encik punya SSM dah terbatas. So ini Encik boleh ambil iktibar untuk masa hadapan, sebab memang Encik kena take note. Encik kena tukar Senior Berhad masa ketika Encik punya bisnes partner ada lagi. Ini Encik dah terlambat, saya minta maaf Encik. Mulai dari saat itu, setelah aku kena tipu dengan orang, aku belajar untuk menipu.